Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapan pun, dimanapun, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nanti, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu dunia barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia ya, berjuang dengan harta untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini Tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. النبي <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم كتك لا تحقرن عن المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده إخوتي في الله معاشر الحاضرين والحاضرات كمسلمين مسلمين ومسلمات مسلمات يعني مليكن الله Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi yang penuh berkah ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita dan alhamdulillah dimudahkan untuk duduk sejenak di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita hendaknya selalu sabar dalam duduk di majlis ilmu sebuah majlis yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah majlis yang memberikan kebaikan sebuah majlis yang memiliki fadilah dan keutamaan-keutamaan yang luar biasa mudah-mudahan Allah semakin mendekatkan kita kepada surganya. Man salaka fihi ilman sahalallahu jannah siapa yang menempuh satu jalan tujuannya untuk mendapatkan ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga mudah-mudahan Allah menurunkan ketenangan hati senantiasa kita diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah serta mudah-mudahan kita mendapatkan doa-doa baik, doa-doa keampunan dari para malaikat, bahkan dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sama-sama kita juga harus senantiasa berselawat dan bersalam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa bangga untuk berada di atas sunnahnya, orang-orang yang hendaknya selalu bersemangat untuk mendalami hukum dan aturan-aturan yang telah beliau sampaikan, tidak hanya sekedar menjadi wawasan saja, tetapi harus dibuktikan, dilaksanakan, dan diaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Tidak ada jalan selamat. selain daripada jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang mencoba untuk mencari jalan selain dari jalannya maka pasti akan tertolak dan di akhirat kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi mudah-mudahan di yaumul mahsyar semua kita insyaallah pantas dan layak untuk mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fi lam asal al-hadirin wal-hadirat, wa iyyakum. Kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian kajian tauhid, kajian aqidah. Sarah dari Al-Usulul Thalatha. Kita masih berada pada Al-Asulul salis di bagian awal. Pondasi yang ketiga di mana kita harus mengenal siapa Nabi kita. Yang terakhir yang sudah kita bahas adalah khasais An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekhususan, keistimewaan yang ada atau yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dikatakan khasa'is berarti khusus hanya pada dia itu tidak berada pada nabi-nabi yang lain kalau ada juga pada nabi yang lain berarti bukan lagi khasa'is maka yang kita bahas pada waktu sebelumnya itu itu semua adalah keistimewaan yang ada hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti risalahnya yang mencakup untuk semua umat siapa saja yang ada hak hidup pada masa dia sampai hari kiamat maka haruslah ikut kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu dari contoh yang sudah kita sampaikan. Bahkan kalau seandainya Nabi Musa hidup maka Nabi Musa akan ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman itu akan turun Nabi Isa alaihi salam. Dia akan mengajak orang kepada al-haq, kepada syariat siapakah dia mengajak? Kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis dikatakan bahawa nanti Nabi Isa itu turun maka dia akan patah-patahkan itu salib dan akan dia bunuh itu babi-babi karena Nabi tidak pernah menghalalkan babi dan Nabi juga tidak pernah menyuruh untuk menyembah Nabi Isa alaihissalam itulah fakta bahwa risalah beliau adalah risalah penutup dan risalah yang mencakup untuk semua umat Baik, sekarang kita akan lanjutkan pada sub bahasan yang berikut. Kalau kemarin itu keistimewaan, sekarang min hukukin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Apa hak Nabi dari umatnya? Kalau dikatakan hak Nabi dari umatnya berarti kewajiban umatnya. Seandainya umatnya itu tidak melaksanakan itu, berarti dia tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi hak nabi berarti kewajiban yang lain terhadap nabi. Sama dengan hak suami, hak istri. Kalau hak suami, berarti kewajiban istri. Kalau hak istri, berarti kewajiban suami maka ada al-hukuku zaujiyah, ada hak dan kewajiban antara suami dan istri sekarang hukukin Nabi SAW hak Nabi dari umatnya berdosa kita kalau seandainya kita tidak melaksanakan kewajiban itu karena yang namanya kewajiban ya sesuatu yang hukumnya wajib dan itu dibebankan tuntutannya itu tuntutan yang jazim talaban jaziman tuntutan yang mesti tidak dapat tidak oleh karena itu penting bagi kita untuk memberikan hak nabi kepadanya baik ada beberapa poin yang akan kita bahas sesuai dengan ketersediaan waktu kita yang pertama sekali hak nabi dari kita adalah al imanul mufassal binubuwatihi wa risalatihi wa i'tiqadu naskhi risalatihi li jami'ir risalatis sabiqah yang pertama adalah beriman secara terperinci secara detail dengan kenabiannya dan risalah yang telah beliau bawa jadi kita mesti mempercayai semua yang ada di dalam bersalah, yang telah disampaikan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beriman dengan kenabiannya, beriman dengan kenabiannya ada di antara tanda-tanda kenabian, yang memang sudah dijadikan bukti akan kebenaran kenabian beliau apapun yang berhubungan dengan kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita mesti mesti mempercayainya secara detail tidak boleh setengah-setengah tidak boleh separuh mesti semua wa bi dan juga beriman kepada risalahnya secara detail secara keseluruhan Nabi Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam telah sempurna di dalam menyampaikan risalahnya mulai dari A sampai Z itu semua sudah disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam apapun yang telah diajarkannya maka tidak ada satupun risalah itu kecuali kita percaya kita mengimaninya dan kita melaksanakannya Ketika risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara-perkara yang ber, 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 berhubungan dengan iman dan akidah, maka kita harus meyakininya. Ketika risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dan menyampaikan perkara-perkara ibadah, maka kita harus pula mengimaninya dan melaksanakannya. Ketika risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang persoalan muamalah, beliau telah mengajarkannya bagaimana tata cara bermuamalah yang baik, yang benar. Berarti kita juga harus percaya. Tidak sekedar percaya, tetapi melaksanakan dan mengamalkan. Ketika Rasul kita yang mulia menyampaikan perkara-perkara adab dan etika, akhlak dalam kehidupan keseharian. Bagaimana akhlak sesama manusia? Bagaimana akhlak dalam menghidup menjalani kehidupan? Berarti kita al-iman al-mufassal. Kita harus harus percaya. Di samping itu juga waatiqadun naskhir risalatihi li jami'ir risalatus sabiqah. Dan kita harus punya keyakinan bahwa risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menasakh, telah menghapus jami'ir risalatus sabiqah. Semua risalah yang sebelumnya. Berarti ketika datang Al-Qur'an risalah yang dibawa oleh rasul kita risalatul islam itu nasikhatun lirrisalatis sabiqah menghapus semua risalah-risalah yang sebelumnya apa apapun syariat yang ada pada masa nabi Musa Allah hapus dengan adanya Al-Qur'an apa yang ada pada risalahnya pada masa Nabi Nuh dengan adanya Al-Qur'an semua risalah-risalah sebelumnya itu terhapus yang ada hanya Al-Qur'anul Kerim Oleh karena itu bertahan di atas risalah yang sebelumnya berarti menyalahi menyalahi. Itulah sebabnya pada masa dahulu Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke wilayah Yaman. Diutus Muaz oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia bisa berdakwah di wilayah Yaman. Apa kata Rasul kepada Muaz? Ya Muaz, innaka kasatati man min ahlil kitab. Wahai Muaz, kamu sekarang ini saya utus kepada satu kaum dan mereka itu adalah ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Al-Yahudi wa Nasara. Jadi kalau disebut Yahudi dan Nasrani, Al-Yahud wa Nasara itulah ahlul kitab. Yahudi adalah umatnya Nabi Musa dan dia punya kitab Taurat. Nasara adalah umatnya Nabi Isa dan dia punya kitab Injil. Muaz diutus kepada ahlul kitab. Kerana mereka punya kitab-kitab samawi. Turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. turun dari langit tetapi Mu'az diutus oleh Nabi agar dia mendakwahi mereka kembali kepada kembali kepada kalimatin sawa. maka dalam Al-Quran juga dikatakan ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa. hai hey, ahlul kitab ayo kembali kepada satu kata kalau dikatakan kembali, berarti terlanjur lewat. Kalau terlanjur lewat, berarti dia sudah salah, sudah menyimpang. Nah, karena sudah menyimpang, maka diajak ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kembali kepada satu kata. Dan satu kata itu adalah risalah Al-Qur'an. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka punya kitabnya, mereka punya nabinya. Tapi dengan turunnya Al-Qur'an, dengan datangnya risalah yang Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu menasak semuanya. Ini juga sebagai jawaban bagi kelompok liberal Yang ingin mengatakan bahwa semua agama adalah benar, semua agama adalah benar. Apa argumentasi orang-orang liberal? Karena mereka punya kitab semawi, Yahudi punya kitab, Nasara punya kitab, bahkan mereka lebih parah lagi dalam kesalahan membenarkan keyakinan yang lain, orang-orang liberal bagi mereka bahwa yang benar itu bukanlah semua yang mereka punya kitab samawi, tapi agama apa saja, kalau mereka punya pegangan kitab sucinya, maka itu bisa dibenarkan karena rata-rata kitab suci mengajak kepada mengajak kepada kebenaran. Maka orang Hindu akan mereka anggap benar karena mereka punya kitab suci. Orang Buddha akan dianggap benar karena mereka punya kitab suci. Itu dalam keyakinan liberal. Tapi dalam keyakinan umat Islam, ahlu sunnah, tidak. Inna dina inda Allahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah adalah Islam. Ketika Islam dibawa dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad, sekaligus Al-Quran itu, nasihun lis, lis syariatil uh, sabiqa menghapus menasah syariat yang syariat yang sebelumnya enggak ada lagi cerita maka yang harus diikuti hanyalah Al-Qur'anul Karim oleh karena itu Al-Qur'an memang ada jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala uh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lah hafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jaminan seperti ini tidak ada untuk kitab-kitab samawi yang sebelumnya. Tidak ada untuk kitab Taurat, tidak ada untuk kitab Injil. Maka gampang diselewengkan. Umat-umat Nabi terdahulu menyelewengkan, merubah yuharifunal kalima an mawadihi. Mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah an mawadihi dari tempat-tempatnya. Yang seharusnya begini dirobahnya jadi begini, seharusnya begini dirobahnya jadi begini. Karena sudah terjadi perubahan, maka pantaslah untuk diajak kembali ila kalimatin sawa. Ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kembali kepada satu kata. Dan satu kata itu, itulah Al-Haq yang dibawa oleh Al-Quranul Karim. Ini yang pertama sekali, hak nabi dari kita adalah kita mengimani, mempercayai secara detail kenabiannya dan risalah yang dibawa oleh beliau. Apa konsekuensi dari beriman secara keseluruhan ini? Wa min muqtada iman, konsekuensi dari iman seperti ini adalah tasdikuhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbar wa ta'atuhu amar Wajtinabu jitinabu anhu wa zajar wa ya'budallaha illa bima syara' ini konsekuensi jadi kalau seandainya kita sudah percaya secara keseluruhan, secara detail dan apa yang dibawa oleh Nabi, maka konsekuensinya yang pertama, tasdikuhu fima akhbar. Kita mesti membenarkan beliau, membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima akhbar. Pada apa-apa yang telah dia beritakan. Pada semua yang telah dia sampaikan. Mesti kita tasdik, mesti kita benarkan. Wa taatuhu fi ma'amar dan mentaati pada apa-apa yang telah dia perintahkan. wajitina bu mana anhu wazajar dan menjauhi apa-apa saja yang telah beliau larang, mesti dijauhi. Wa allah ya illa bimashara. dan bahwa kita tidak boleh menyembah Allah beribadah kepada Allah illa bima syara kecuali dengan apa yang telah dia syariatkan ini konsekuensi jadi ada empat konsekuensi dari poin yang pertama ini kalau benar-benar kita beriman secara rinci secara detail kepada risalah yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka konsekuensinya Tasdikuhu fima akhbar wajib kita benarkan, kita yakini, kita percaya pada apa-apa yang telah beliau beritakan. Apa yang telah disampaikannya, kita imani. Ndak boleh ada satupun yang kita tolak sesuatu yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tolak sebagiannya berarti sama dengan orang-orang dahulu yuk minu nabi ba'dil kitab wa nabi ba'din mereka beriman dengan sebahagian dan menolak sebahagian yang lain sebagai muslim yang benar sebagai muslim yang sejati ketika benar-benar sudah beriman kepada nabi kita maka tasdikuhu fima akhbar kita harus membenarkan pada apa yang telah beliau beritakan. Apa saja yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak hal dalam syariat. Ada yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ayat-ayat yang dibawa oleh Jibril. Jibril turun dari langit sana membawakan ayat-ayat Al-Quranul Karim untuk kemudian Nabi memberitakan kepada kita dan menyampaikannya, maka kita mesti percaya. Dan ada pemberitaan yang datang dari Nabi, sesuatu yang diberikan penjelasan oleh Nabi sendiri dari apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran datang secara mujmal, Ketika datang Al-Quran dengan sesuatu yang belum terlalu dipahami oleh para sahabat, maka Nabi melaksanakan fungsinya. Fungsi Nabi adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quranul Al Karim. Ketika Nabi kita menyampaikan dan tidak memberikan penjelasan apapun sampai dia wafat maka apa yang ada dalam Al-Quran itu itu pula lah yang harus kita terima yang harus kita yakini tanpa mencoba untuk merubah-rubah tanpa mencoba untuk menolak menyelewengkannya mengganti-ganti maknanya mentakwil-takwilkannya ketika memang Nabi kita tidak memberikan penjelasan tentang itu ada banyak ayat Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang Allah tentang Allah dan kita sebagai hamba Allah tentu harus kenal dengan Allah dan itu ada pada pondasi yang pertama Al-Aslul Awal kita sekarang sudah berada pada pondasi ketiga asas yang ketiga pondasi pertama ma'rifatullah Ma sudah cukup panjang dulu kita berikan penjelasan. Sekarang kita bisa kembali lagi kepada penjelasan itu. Ketika Allah memberikan penjelasan tentang diri dia, dan Nabi tidak memberikan penjelasan apapun, maka kita juga harus melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus percaya. Karena mempercaya itu bagian dari iman. Apa contoh? ayat yang sudah sangat sering kita ulang-ulang dan memang penting untuk sering diulang-ulang. Karena di sisi lain ada pula banyak orang yang mencoba untuk mengaburkan maknanya, memalingkan maknanya, mentakwilkan maknanya padahal mereka tidak punya satu dalil pun dari Quran Sunnah untuk memalingkan makna itu yang mereka punya hanyalah pikiran dan akal mereka. Apa contohnya? Satu ayat yang untuk menyatakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pengenalan kita terhadap Allah. Apa bunyi ayatnya? Ar-Rahmanu 'alal 'Arsy Istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'Arsy Istawa. Jibril turun membawa ayat itu disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi menyampaikan pula kepada para sahabat ar-rahmanu alal arsyistawa Allah berada bersemayam dalam arti berada di atas arsy dan nabi tidak pernah memberikan penjelasan Seperti apa beliau beristawa, seperti apa beliau berada di atas aras, tidak ada sama sekali penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul hanya percaya dan sahabat pun meyakini sebagaimana yang diyakini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara akhbar. Ini diantara berita yang disampaikan oleh Rasul yang ada dalam Al-Quran nah ketika kita beriman secara rinci dengan apa yang dengan keiman apa namanya dengan kenabiannya Rasul dan dengan risalahnya maka konsekuensi pertama adalah tasdikuhu fima akhbar kita mesti percaya meyakini apa yang telah dia beritakan dan ini salah satu yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam Al-Quran, kalau seandainya kita tidak percaya, berarti kita tidak beriman secara sempurna. Dan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, jangan terjebak kepada pemikiran-pemikiran yang ada dalam berbagai aliran yang berkembang setelah Nabi wafat atau setidaknya yang sangat berkembang itu setelah wafatnya semua sahabat walaupun bibit-bibit pungkirannya sudah ada tapi berkembang nanti melalui berbagai aliran yang ada setelah itu yang biasa disebut dengan aliran kalam ahlul kalam yang mencoba untuk memahami apa yang telah diberitakan Allah tidak lagi sekedar kecenderungannya untuk mengimaninya tetapi bahkan justru memperdebatkan memperdebatkan padahal soal iman, soal ketuhanan, soal Allah bukan untuk diperdebatkan karena itu masalah gaib dan masalah gaib nggak mungkin untuk kita perdebatkan masalah gaib itu hanya mungkin untuk kita imani sesuai dengan yang diberitakan oleh As-Sadiqul yang benar dan lagi dibenarkan asadikul As emin jujur terpercaya kalau dia yang sudah menyampaikan maka bukti iman kita kepadanya ada itu hak dia dari kita adalah untuk mengimaninya meng bukan mengutak atik bukan menganalisa bukan untuk merubah-rubah hanya kena bersandar kepada pikiran apa contoh merubah contoh merubah pada ayat tadi Ar-Rahman Allah bersemayam dalam arti berada di atas aras ketika diutak atik dianalisa melalui akal apa kata pemilik akal itu apa kata pengikut-pengikut aliran itu oh ini tidak mungkin istawa ini diartikan istawa tidak mungkin ini. Kenapa tidak mungkin? Karena kalau seandainya Allah bersama yang berada di atas aras, berarti Allah butuh kepada, butuh kepada aras. Kalau Allah butuh kepada aras, berarti sama dengan makhluk. Sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, mustahil. Tidak mungkin Allah sama dengan. Nah kalau begitu berarti ini bukan bukan istawa. Ini tidak boleh diartikan istawa. Tidak boleh diartikan Allah berada di atas aras. Karena kalau kalau diartikan Allah berada di atas aras berarti Allah punya jihah. Allah punya arah. Berarti Allah butuh kepada makhluk. Ada tidak penyampaian seperti ini datang dari Nabi kita? tidak ada. Sama sekali tidak ada. Carikan satu saja dari nabi kita yang meng, yang mencoba untuk mengartikan seperti tadi bahwa istawa itu bukan istawa, tapi mereka rubah. Itu artinya adalah istaula. Yang pertama mengartikan istawa dalam ayat itu dan istaula itu adalah pentolan seorang mu'tazilah. Pentolan mu'tazilah Karena Mu'tazilah memang satu kelompok yang berpegang kepada akal dan logikanya. Al-Qadi Abdul Jabbar. Dialah yang pertama mem memaknai istawa menjadi istaula. Lalu diikutkan oleh kelompok-kelompok berikutnya. Aliran-aliran setelahnya. Seperti Asyairah, Maturidiyah. ikut dengan kelompok itu. Kenapa demikian? Karena ada kesamaan manhaj antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah dalam persoalan ini. Apa itu? Taqdimul aqli 'ala nas Mendahulukan akal daripada daripada nas. Itu kesamaan mereka. Meskipun orang-orang Asy'ariyah sendiri belakangan mengatakan terbagi kepada dua bagian pula, ada yang mentakwil, ada yang mentahwidz. Tapi tafwidnya juga tidak bisa diterima. Tafwid itu artinya menyerahkannya kepada Allah. Yang berkat tafwid itu bukan kaifiyahnya, tetapi maknanya yang ditafwid. Berarti kita tidak paham dengan maknanya. Dan semua sifat-sifat yang ada untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya ditafwidkan oleh sebagian asyairah. Dalam artian serahkan saja kepada Allah dan kita tidak paham. Maka kata yadun, kata tangan, yadullah, tangan Allah, tidak boleh diartikan tangan Allah, kena serahkan kepada Allah. Kalau begitu nanti, berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang belum dipahami maknanya. Padahal Nabi wafat, semua sudah sempurna, termasuk makna dari ayat Al-Quranul Kirim. Oleh karena itu, yang paling selamat dalam persoalan ini adalah tarikatus salaf manhaj metode ulama salaf wabil khusus para sahabat yang dibina langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rahmanu 'alal 'Arsistawa Allah berada di atas arasy itu ayatnya dan bukan pula satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim Nabi pun tidak pernah memberikan penjelasan secara rinci Maka kita beriman dengan istawa alal aras. Allah berada di atas aras. Tetapi kita jangan sekali-kali mencari mencari-cari kaifiyah seperti apakah duduk bersila seperti apa wallahu alam itu kita tidak akan pernah sampai karena nabi memang tidak pernah tidak pernah menjelaskannya ini contoh di antara fima akhbar apa yang ada dalam Al-Quran yang diberitakan juga disampaikan oleh Rasulullah dan kita berkewajiban untuk mengimaninya. Kalau kita tidak mengimaninya berarti kita menyimpang dalam berakidah tidak sama dengan akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena takwil takwil yang ada itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dalam ayat tadi itu dan tidak mungkin itu yang dikatakan akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contoh akhbar yang datang dari Nabi untuk menjelaskan apa yang ada pada ayat? Jadi datang ayat Al-Quran. Lalu Nabi memberikan penjelasan. Di antaranya ada ayat Al-Quranul Kirim yang berbunyi, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ لِلَّذِينَ Husna الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ bagi orang-orang yang beriman berbuat ihsan berbuat baik dia mendapatkan husna wa ziyadah dia mendapatkan surga dan tambahannya jadi ada ahsanul husna wa ziyadah dia mendapatkan surga dan tambahan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi memberikan penjelasan tentang makna ziyadah. Apa makna dari ziyadah itu? Dapat surga, orang-orang yang beriman pada Allah, berbuat ihsan, baik, maka masuk surga. Selain dia mendapatkan surga, waziyadah, ada tambahannya. Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah an nazaru melihat memandang secara langsung kepada wajah Allah yang mulia. Karena ini Nabi yang menyampaikan, berarti bukti kita beriman kepada Nabi adalah fima akhbar. Kita benarkan apa yang telah dia beritakan. Karena ini datang dari Nabi. Dan datang dari hadis yang sahih. Dapat surga wa Dan ziyadah di sini an-nazaru ila -kirim. memandang melihat kepada wajah Allah. Jangan coba-coba dirubah. Oh, tidak mungkin wajah Allah. Padahal ada ayat yang lain. Wa ya baka wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Maka kekala wajah Rabbimu yang maha mulia. Ayat yang mengatakan. Tapi kalau dibawa kepada pemikiran-pemikiran aliran yang ada. Aliran kalam. Seperti yang kita katakan tadi. Tidak mungkin ini. Kenapa demikian? Karena wajah itu adalah aksesoris makhluk. Wajah adalah aksesoris makhluk. Kalau dia aksesoris makhluk, tidak mungkin ada pada Allah. Ah, kalau begitu, wajah di sini bukanlah wajah. Maka mereka takwilkan pula kata wajah itu. Apa di antara takwil yang mereka sampaikan? Kerajaan, kekuasaan Allah. maka kekallah wajah Allah. Segala sesuatu akan hancur, segala sesuatu akan binasa, kecuali wajah Allah. Kalau diartikan wajah itu kekuasaan, kira-kira kekuasaan itu apa maksudnya? Bukankah alam ini semua adalah dalam kekuasaan Allah? Semua dalam kekuasaan Allah. Alam yang begini besar itu semua kekuasaan Allah. Kalau itu tidak hancur, berarti yang hancur apa? Oleh karena itu, mentakwilkan kata wajah kepada selain wajah hanya karena dengan asumsi itu aksesoris makhluk tidak benar, karena Nabi kita mengimaninya dan sahabat ikut Nabi dalam mengimaninya. Maka kewajiban kita hari ini tasdiquhu fima akhbar percaya mempercayai semua yang telah dia beritakan termasuk dalam persoalan ini. Jangan ditakwil-takwil. Ketika kita bicara wajah, kita tidak sedang bicara ini. Ini kebetulan kita wajah begini. Tapi ketika kita bicara wajah Allah, kita sedang berbicara tentang satu kosakata yang artinya wajah. Ketika kita bicara mata, kita sedang bicara satu kosakata yang artinya mata. Bapak tahu enggak? Mata pancing. Mata pancing. Tahu? Dua matanya. Saat kita bilang mata pancing, ada orang yang ingin mancing, datang dia ke toko toko ala-ala pancing. Bang, bang, kasih mata pancing. Apakah penjual itu terbayang oleh dia dua mata? Itu baru kita bicara makhluk. Jadi ketika kita bicara wajah, tidak sedang bicara ini. Tapi bicara satu kosa kata yang artinya wajah. Kalau untuk sesama makhluk saja sudah berbeda. Apalagi dengan? Apalagi dengan khalik. Nah, itulah. Dulu juga pernah saya berikan contoh, kalau lewat di jalan tol, itu ada, ada bacanya, jangan berhenti di bahu jalan. Kayak ini bahu jalan. Gimana bahu jalan? Coba lewat jalan tol nanti, Bangkinang, baru ada tertulis, jangan berhenti di bahu jalan. Berarti jalan punya bahu. Punya dada juga berarti maka ketika bicara wajah Rabbik, wajah Allah, wajah itu satu kosa kata tidak sedang bicara ini. Tapi sedang bicara satu kosa kata yang artinya wajah dan Allah punya. Seperti apa? Wallahu alam. Itu yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar telinga kuali? Telinga kuali. Gimana telinga kita? Sama dengan, dengan telinga kita? Sama sekali tidak. Nah, karena itu, tidak usah mengada-ngada dalam persoalan akidah. Tidak usah mengada-ngada. Tasdikuhu fima akhbar. Benarkan semua yang telah dia beritakan. Dan Nabi kita memberitakan ziyadah di situ adalah melihat langsung kepada wajah Allah. Kalau Nabi yang bilang mau apa? Nabi yang menyampaikan tugas kita adalah beriman dan percaya. Oh berarti Allah punya wajah? Iya, karena dia yang menyampaikan. Yang bilang bukan kita. Nabi pun hanya sekedar menyampaikan apa yang yang perlu dia sampaikan. Dari Al-Quranul Kirim. Dan karena dia adalah Nabi, tentu ungkapan semuanya berdasarkan kepada kepada wahyu, Merubah-rubahnya justru kita tidak punya alasan, tidak punya dalil. Kalaupun ada nanti di antara ayat Al-Qur'an yang di situ ada wajah Allah, lalu kemudian ditakwil atau ditafsirkan ada semacam pentakwilan, tetapi takwil di situ bukanlah dikarenakan menolak wajah pada Allah, tapi sekedar untuk memberikan makna yang dimaksud. Ada memang nanti kita bisa temukan bagaimana para ulama memberikan penafsiran, seperti ainama tuan lufasa mawajuhullah, kemanapun kamu arahkan, kemanapun kamu menghadap, Ainama tuallu kemanapun kamu menghadap fathamma wajuhullah, maka di sana ada wajah Allah. Apa di antara makna dan penafsirannya? Itu adalah kiblatullah di antaranya. Ada di antara ulama salaf yang yang memang memaknai seperti itu kiblatullah. Uh, kiblat Allah. Kenapa itu diartikan? Karena memang didukung oleh asbabun nuzul. Dulu ada di antara sahabat yang malam-malam gelap, dia mau sholat malam. Ketika mereka mau sholat, gelap tidak nampak kiblat. Tidak nampak arah kiblatnya ke mana ini, karena gelap. Mereka berada di dalam di dalam tendanya, karena dalam satu perjalanan. Kemudian mereka memilih satu arah, Salatlah mereka ke arah yang mereka yakini dalam gelap-gelap seperti itu. Ternyata ketika subuh datang, mereka sadar kalau kalau arah mereka malam tadi salah. kiblatnya salah. Sampai di Madinah melaporlah kepada Nabi, Ya Rasulullah, malam tadi kami begini-begini, ternyata kami salah arah, turun, turunlah ayat ini. Aina matuallu, fathamma wajuhullah. Kemanapun kamu arahkan wajahmu, maka di sana Kiblat kiblat Allah ada seperti itu. Tetapi, apakah mengartikan wajah menjadi kiblat? Menolak Allah punya wajah tidak? Inilah beda antara takwil ahlul kalam dengan tafsirnya ulama. Salaf takwil ahlul kalam ketika merubah makna wajah karena menolak adanya wajah bagi Allah dianggap tidak pantas karena itu aksesoris makhluk tetapi ulama salaf ketika menafsirkan wajah menjadi kiblat karena kiblat itu diantara bahasa bahasa Quran yang juga wijah wijah jadi walikulin wijahatun huwa muwalliha maka wajhun dan wijah itu kan satu akar kata oleh karena itu, penafsirannya masih memiliki akar kata dan kesamaan kesamaan pada makna. Tapi ketika ditakwilkan karena ditolak, tidak ada kesamaan makna. Apa kesamaan makna wajah dengan kerajaan? Secara bahasa apa? Tidak ada. Tidak ada ahli bahasa yang mengatakan seperti itu. Bahwa wajah itu punya kesamaan makna dengan kerajaan. Tidak ada. Itulah bedanya antara takwil ahlil kalam dengan tafsirnya ulama ulama salaf. Dan ternyata petinggi-petinggi mereka seperti Imam Ar-Razi, Al Imam Al-Juwayni, orang yang dibaga banggakan oleh orang-orang Asy'ariyah dalam persoalan takwil, ternyata di akhir hayatnya seperti yang ada dalam kitab Sarah, uh, Al-Aqidah At-Tahawiyah Al Ibnu Abil 'Iz Al-Hanafi itu dia bahas satu bab. Dia bahas satu sub bahasan penyesalan petinggi-petinggi aliran kalam terhadap apa yang telah mereka lakukan. Semua mereka menjadi ragu, tidak menyampaikan kepada keyakinan. Termasuk di antaranya adalah Imam Ar-Razi dan Imam Al-Juwaini. Ada dalam kitab itu diberikan penjelasan. Bahkan Imam Al-Juwaini sendiri melarang orang untuk memahami Allah dengan cara yang telah dia lakukan. Dan dia dia mengaku ha anaza amutu ala aqidati ummi. Ini saya sekarang mewafat nih ha dan saya wafat di atas akidah ibu saya. Berarti dia tinggal kan? Karena dia bilang ya ashabal kalam. La tastaghilu bil kalam. Ya ashabana la tastaghilu bil kalam. Hei sahabat-sahabat kami, jangan kalian menyibukkan diri, menghabiskan waktu dengan cara-cara kalam dalam mengenal Allah. Itu kata-kata dia. Kalaulah saya tahu, saya akan jadi begini nih, ha? Tidak akan pernah saya pelajari itu. Itu menyesal dia. Imam Ar-Razi juga bilang seperti itu. Di akhir hayatnya. Dan justru dia mengaku dalam persoalan akidah. Akrabu turuk tariqatul Qur'an cara yang paling dekat, yang paling tepat itu adalah tarikatul Quran. Imam Al-Razi bilang seperti itu. Lalu dia katakan begini, wafil isbat di dalam mengisbatkan sifat-sifat Allah kan ada ayat ar-Rahmanu alal arsistawa. Wafil nafi dan dalam nafinya ada leisa kamislihi syai'un. Berarti dengan ungkapan dia itu Imam Ar-Razi sendiri pada akhirnya dia beriman dengan Ar-Rahman yang alir asistawa itu isbat. Harus diisbatkan untuk Allah. Allah beristiwa di atas aras. Dan juga harus dinapikan Laisa kamislihi Laisa kamislihi syai'un Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti dia berada di atas aras tetapi Laisa kamislihi syai'un Dan dia sendiri mengatakan tariqatul Qur'an. Itulah cara Al-Quran yang paling tepat di dalam mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau imam-imamnya sudah seperti itu, mau dibela juga. Kadang dituduh-tuduh pula bahwa kitab itu sudah dirubah-rubah. Karena kalau ada kitab-kitab yang yang bertentangan dengan, ah ini kitabnya sudah, sudah dirubah nih. Siapa yang merubah? Wahabi katanya. Buka Wahabi ke salah. Orang kalau sudah tertutup hatinya menerima kebenaran, itu mencari cara untuk untuk berlindung. itulah yang disalahkan. Padahal tercatat terbukti ada bukunya Ibnu Abil Is Al Hanafi Syarah Al Aqidah At Tahawiyah. Dan itu pentolan mereka. Petinggi mereka yang sangat dibangga-banggakan. Hal juga ini dan -Razi. mereka kembali. Berarti mereka wafat di atas akidah yang benar. Dia meninggalkan apa yang sebelumnya dia yakini. Karena dia sendiri yang mengaku Ha anaza amutu ala akidati ummi au amutu ala akidati aja izinai sebur. Itu ungkapan dia dalam kitab tadi itu saya wafat di atas akidah ulama-ulama Naisabur. Siapa di antara ulama Naisabur? Imam Muslim. Di antara ulama Naisabur. Imam Muslim an Naisabur. Nah, nah, jadi tidak ada kata lain bagi kita benar-benar tasdikuhu fima akhbar. Apa saja yang diberitakan Nabi. Maka kewajiban kita beriman. Dalam persoalan akidah, ada hubungannya nanti sama dengan mengenal Allah. Ada berhubungan nanti, hal-hal yang akan terjadi. Nabi menyampaikan, perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman ada pada hadis. Perkara-perkara yang akan terjadi nanti setelah hari kiamat ini, semua gaib ini yang gaib-gaib begini masuk dalam iman, dan kalau sudah masuk ke dalam perkara iman, berarti memang untuk di... Untuk dibenarkan, kalau mau diutak-atik juga dengan pikiran, pasti berujung atau setidaknya rata-rata berujung pada penolakan, karena akal tidak kuat untuk menerima hal-hal yang seperti itu. Azab kubur, umpamanya, mau kita akali juga, iya, tidak ada azab kubur itu, dan ada memang yang mencoba mengakal akali ketika ada jenazah dikubur, dititipnya tap recorder untuk merekam suara malaikat. Nanti diambil kembali, diputar ulang, kok enggak ada suara terekam. Kalau ada malaikat nanya pasti, pasti bisa direkam oleh, oh kalau begitu azab kubur tidak. Itu akhir dari penilaian akal. Ketika akal sudah tidak sampai ke sana, maka yang akan terjadi adalah Penolakan demi penolakan, penolakan terhadap sifat-sifat Allah tadi itu memang karena yang dikedepankan adalah akal. Menyebut Allah di atas saja itu dianggap tidak boleh, padahal Nabi nabi sendiri yang mengatakan, "Berarti Nabi salah, kita juga secara fitrah. Kalau nyebut Allah, selalu tangan nunjuk-nunjuk." Yang menolak itu pun, yang menolak Allah di atas itu pun, kalau bilang Allah tangannya gini-gini terus. Berarti fitrah tidak bisa ditolak kan? <tuh> kalau yang dimaksud dengan atas itu masih berada pada level makhluk, mungkin. Level makhluk itu maksudnya aras ke bawah. Lalu Allah berada umpamanya di mana-mana. Itu justru lebih salah lagi kan? Lebih salah lagi itu menghina Allah itu. Kalau dibilang Allah secara zat ada deh ada di mana-mana. Uh, di tempat-tempat kotor pun nanti ada ada Allah. Nah, maka secara zat ambil ayat. Apa ayatnya? Ar-Rahman alal ala arsistawa. Ibnul Al Qaymil Jauziyah mengatakan, Asraful mawjudat Arsyullah. Yang paling mulia dari semua yang ada itu adalah Arsy Arsy Allah. Maka pantas untuk dikatakan Ar-Rahmanu 'alal Arsy Kalau dikatakan Allah berada di mana-mana, mana-mana itu itu tidak suci, sementara Allah suci. Apalagi menganggap Allah masuk ke dalam secara zat. Kalau secara ma'rifah kita terhadap Allah, memang hati yang akan mencintai Allah. Benar. Tapi kalau secara zat, maka kita harus meyakini bahwa Allah itu mubayin anil Terpisah dari dari makhluknya. Maka Allah berada di atas harus berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Mujassimahkah itu? Tidak. Bukan mujassimah kah? ndak? Itu keyakinan Nabi Yang musabihah itu Yang menyamakan Allah Yang menyerupakan Allah dengan makhluk Berarti musabihah Yang mujassimah Yang menganggap Allah itu punya jisim yang sama dengan jisim makhluk Itu baru mujassimah Tapi sekadar mengatakan Allah punya wajah Dia yang memang mengatakan maka tadi saya katakan saat kita bicara wajah kita tidak sedang bicara ini. Kita hanya bicara satu kata yang artinya artinya wajah. Ketika kita bicara mata kita tidak sedang bicara ini. Kita hanya bicara satu kosa kata yang artinya artinya mata. Dan itu berbeda antara makhluk 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 makhluk. Mata sapi sama dengan mata ular, wajahnya sama? ndak. Tapi kita sedang bicara wajah. Bicara satu kata yang artinya wajah. Nah, kalau sesama makhluk saja tidak bisa sama dan tidak kan memang sama. Maka untuk Allah tentu akan akan lebih tidak sama lagi karena Allah adalah Khalik dan selainnya adalah adalah makhluk. Ikhwati fillah, ini hak nabi dari kita. Jadi Nabi kita punya hak dari kita untuk mengimani semua yang telah dia sampaikan. Kalau kita tidak lakukan, berarti kita tidak memberikan hak Nabi dan berarti kita salah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ anzalna. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, berimanlah kepada Nur al Anzalna cahaya yang telah kami turunkan. Berarti Al-Quran adalah cahaya. Ayat-ayat Al-Quran adalah cahaya. Kalau kita lari dari cahaya itu, berarti kita berada di dalam kegelapan. Maka pentakwilan-pentakwilan sifat itu hanya lari dari cahaya menuju kegelapan. Kalau ditawilkan juga, berarti ingin berada pada kegelapan, tidak menjadi terang. Karena itulah sahabat-sahabat dulu tidak ada yang menolak-nolak sifat-sifat Allah karena memang itulah cahaya yang sesungguhnya beriman kepada Allah Rasul dan cahaya yang telah kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir dan Allah dengan apa saja yang telah kalian yang yang kalian perbuat khabir. dia mau maha tahu maha mengetahui uh, semuanya ini diantara diantara ayat. Yang berikutnya sekira pemahamannya uh, sekedar mengulang-ulang, ini sengaja saya ulang kembali karena ini bagian yang terpenting. Yang berikutnya, mentaati apa yang semua dia perintahkan. A, A pula kita, B, B pula. Tapi kalau A kata Nabi, B kata kita. Kalian ke kanan kata Rasul. Kita pergi ke kiri. Sejalan enggak kira-kira? Tentu enggak sejalan kita tidak lagi tidak lagi kita mengimaninya justru menyalahi dan menyelisihinya tentu kita akan berujung kepada penyimpangan menjauhi apa saja yang telah dia larang wa illa dan tidak beribadah kepada Allah tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah dia syariatkan sudah sempurna cara beribadah kita sudah sempurna bentuk penghambaan kita yang diajarkan nabi oleh karena itu berpeganglah kepada apa yang yang telah dia syariatkan jangan cari-cari yang lain Terakhir, barangkali cukup satu saja, ada ayat Al-Quran sebagai dalil dari poin yang pertama ini, yaitu, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Al-Hashar ayat 7. Kalau yang ayat sebelumnya, At-Tagabun ayat 8. Jadi, وَمَا أَتَكُمُ rasul Apa yang telah dibawa oleh Rasul, فَخُذُهُ Ambil itu, ambil. Ambil dalam artian imani. Wa manaha kum anhu fantahu apa yang telah beliau larang, maka hindari, maka jauhi. Wattaqullah, innallaha syadidul iqab, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah dahsyat iqabnya. Baik, ikhwati fillah. Sekira ini materi kita pada pagi hari ini, <coughs> kita cukupkan satu satu hak dulu. Soalnya nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semakin mencintai Rasul kita dan semakin mampu untuk membuktikan keyakinan kita secara sempurna dengan apa yang telah disampaikan oleh beliau tanpa ada sedikit pun penolakan-penolakan, pentakwilan-pentakwilan yang tak jelas, jangan mudah tertipu bahwa sesungguhnya takwil itulah akidah Nabi banyak orang hari ini yang ngaku-ngaku seperti itu. Takwil-takwil itulah yang akidah nabi. Tapi mereka tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa nabi mentakwil sebagaimana takwil yang mereka yang mereka lakukan, yang dilakukan nabi justru menjauhi semua itu karena pentakwilan asalnya adalah akal dan pemikiran dan nabi tidak memainkan itu dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Uh, apakah ada yang mau ditanyakan atau silakan. Assalamualaikum. <coughs> Amin ya Rabbi. antara yang disampaikan Rasulullah SAW ini adalah wajib ini adalah sunnah 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 itu kata -kata. Pertanyaan pertama Pertanyaan uh, masalah jihaz, yang itu banyak Ustaz pondam mengatakan uh, itu di hari, uh, untuk tidak membenarkan meletakkan wajah Allah dari enam sisi tidak di atas di depan di belakang di bawah apa dasar yang sudah ada benar-benar sebenarnya di Ya, ini jawabannya satu pertemuan, dua, so. <laughs> dua SKS. <laughs> Apalagi yang pertama dari itu. Bagaimana untuk mendudukkan antara wajib dengan dengan sunnah. Karena nanti kita akan akan bersambungan dengan kaidah-kaidah usul dalam memahami nas. Yang jelas ada perintah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak semua perintah memang untuk menunjukkan wajib. Itu disepakati itu berdasarkan kepada kaidah usul, ah masuk kita pada kaidah usul. Al aslu fil amri lil wujub illa ma dalla ala khilafi. Hukum asalnya perintah itu itu menunjukkan wajib kecuali kalau ada nanti karinah, ada indikasi yang memang menunjukkan itu bukan bukan wajib. berarti hukum asalnya wajib memang tapi, apakah semua perintah dalam Quran dan dalam hadis menunjukkan wajib? Jawabannya tidak. Kalau ada karina, maka tidak wajib. Cuma yang perlu kita tanamkan dalam hati kita untuk tidak terlalu cendung membeda-bedakan, apakah wajib atau tidak. Ya, harus kita kedepankanlah kalau datang perintah dari nabi berkeinginanlah untuk melaksanakannya lebih awal tanpa membeda-bedakan ini wajib atau wajib atau tidak kalau seandainya kita mengedepankan wajib atau sunnah berarti kita mengedepankan hukum dan kalau hukum yang kita kedepankan cenderung ia menjadi berat dan cenderung ditinggalkan karena sunnah kamu kenapa ndak begini ya kan ndak wajib Nah, kan tidak wajib itu lalu ditinggalkan berarti ada yang hilang dari dia ada pahala yang hilang. tapi kalau seandainya saya pokoknya kerjakan mau wajib mau tidak wajib, saya ingin mengerjakan yang dikerjakan dan yang diperintahkan oleh Nabi. berarti ada semangat untuk taat walaupun untuk halal yang sifatnya sifatnya sunnah. maka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu memang ketika dia membina para sahabat Nabi cenderung mengedepankan apa yang akan dia dapat. Apa yang akan didapat dari amalan itu bukan mengedepankan hukum. Mungkin dulu sudah agak lama kita pernah sedikit menyinggung soal ini. Saya berikan contoh. Ada ndak datang dari Nabi kita hukum bahwa sesungguhnya sholat jenazah itu fardu kifayah. Ada ndak? dari Nabi, dari hadis. Tidak ada. Penjelasan fardu kifayah itu datang dari ulama. Berdasarkan hadis. Yang datang dari Nabi apa? Nabi tidak menyebutkan hukum. Man janazah. Barang siapa yang melayat, yang melayat jenazah ada yang wafat lalu sampai ikut dia menyolatkan falahu kirat maka dia mendapatkan pahala satu satu kira. Dan kalau seandainya ikut pula dia, tapi al janazah, ikut pula dan mengantarkannya sampai ke kubur, falahu kiratan. Dia mendapatkan dua, mendapatkan dua kirat. Jadi kalau hadir, ikut sampai solat saja, dapat satu kirat. Kalau sampai pula menguburkan, dapat dua Kirat, ada sahabat yang bertanya, kila ya Rasulullah mal Kirat, apa Kirat itu ya Rasul? Rasul bilang, satu Kirat itu jabalin alzim atau mislujabali uhud. Satu Kirat itu kebaikan sama besarnya dengan bukit uhud. Jadi kalau ikut sampai sholat maka dapat pahala kebaikan sebesar bukit uhud. Kalau ini yang kita kedepankan, lalu kita hadir melayat. Minimal kita ikut sampai sholat. Tapi kalau fardu kifayah, kalau yang teringat oleh kita fardu kifayah, coba tes kali-kali adakah penelitian. Penelitian cek aja. Karena sekarang kan penelitian kan banyak cek juga kan. <guruh> nah, umpamanya, ada jenazah yang sedang disolatkan di dalam rumah kadang lebih banyak yang duduk di luar daripada yang sholat. Coba tanya sekali-kali, kenapa anda ikut? Kan fardu kifayah. Dah selesai kewajibannya oleh? Tidakkah kita ingin kita yang menggugurkan kewajiban itu untuk orang lain? di ya walaupun fardu kifayah, apakah fardu kifayah itu untuk ditinggalkan? Kan enggak. Nah jadi ada memang tingkatan-tingkatan hukum. Dan itu nanti ditentukan oleh karina-karina dalil-dalil yang ada. Aqimus salah, dirikanlah salat itu wajib. Karena tidak ada karina yang memalingkan kepada selain wajib. Didukung justru oleh hadis. Allah mewajibkan salat lima waktu. Tetapi ketika ada ayat Ya ayuhal lazina amanu iza tadayantum ila ajalim musamma faktubuh. Apabila kalian bertransaksi hutang piutang sampai pada waktu yang kalian sepakati faktubuh. Maka tulislah. Apa hukum maka tulislah ini? Wajibkah? Kalau akimu salah wajib. Ulama mengatakan lelujuh. Karena anda ada karina yang memalingkan. Tidak ada indikasi yang memindahkan kepada yang wajib. Tapi untuk ayat ini, para ulama mengatakan, Laisa mimba biluju. Bukan menunjukkan wajib, tetapi mimba bin nadab wal irsyad. Itu hukumnya adalah sunnah dan irsyad. irsad itu bimbingan. Apa karinahnya? Banyak. Salah satunya, perintah menulis diturunkan kepada generasi yang rata-rata tidak bisa Mungkin tidak diwajibkan. Kan generasi dulu terkenal generasi yang ummi. naktub wa nasib. Kita nggak ahli tulis, nggak ahli baca, nggak ahli hitung. Tapi bukan berarti tidak ada yang pandai menulis. Ada. Khulafa Rasidin itu semuanya ahli dalam tulis baca. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ali adalah orang menulis surat-surat Nabi. Ahli dia. Tapi tidak semua, tidak merata. Nah bagaimana mungkin mewajibkan menulis kepada generasi yang tidak ahli? Menulis. Maka ayat yang sesudahnya, Wa in kuntum ala safarin, walam tajidu katiban. Jika kalian dalam keadaan safar, berhutang juga kalian. Walam tajidu katiban. Lalu kalian tidak menemukan ada orang yang menulis. Berarti memang tulis baca itu bukan sesuatu yang Wajib. Apa gantinya? Farihanum makbuloh Ganti dengan barang yang digadaikan. ini karinah. Karinah namanya. Ini dalil-dalil yang memalingkan dari wajib pindah kepada nenek Karena ayat sesudahnya sudah mengatakan. Kalau kalian safar, baik ke sumbar. Sampai di sumbar hilang duit. Kita mau minjam. Ada orang percaya sama kita. Kalau kita tidak dikenal, Nah, sekarang kita perlu sekali uang itu. Ada orang mau meminjamkan, apa jaminannya? Kalau balik ke Pekanbaru, lalu kembali ke sana, bayar hutang. Jangankan pergi ke sana, sengaja bayar hutang. Sesama di Pekanbaru aja, kadang hutang tidak, <tid> tidak dibayar. Nah, maka kalau dalam keadaan safar, dalam keadaan safar, farihanum maka gantinya barang yang digadaikan. Nah, tinggalkan jam tangan, nah nanti saya datang bang, kalau tidak datang ini jam tangan saya. Biar tidak ada pihak yang ter yang terzalimi. Kalau sudah seperti itu, berarti tidak lagi tuliskan. kan? Ah, maka menandakan bahwa uktubu tadi bukan untuk bukan untuk wajib. Ini ini contoh nih, contoh ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang yang mimbabi al-irsad tadi itu itu bahkan di bawah di bawah uh, nadab. Untuk sesuatu yang mubah, dia perintah tapi mubah. Kulu wasrawu, makanlah, minumlah. Ada perintahnya. Wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Larangannya ada pada berlebihannya. Berarti perintah juga tapi membabi, membabi al Al-Ibaha, nah gitu, gitu kira-kira gambaran sekilas ya tentu tidak akan cukup dengan gambaran itu saja karena kalau kita bicara usul fikih bicara kaidah kaidah ini memang memerlukan waktu yang yang lebih luas yang kedua apa tadi ah ya, ya. ada hal-hal yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib tapi ternyata ketika diteliti betul tidak itu seperti ungkapan Uh, Allahu maujudun bila makan uh, kamakan macam-macam lah dia seperti dia Allah ada tanpa tanpa tempat dan dia masih seperti seperti dahulu tanpa tempat itu disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib tapi ketika masyayikh kita mencoba untuk mencari iya ndak Ali yang ngomong itu ndak ada temukan sumbernya itu yang yang kata-kata tadi itu Justru ada dari pentolan-pentolan orang-orang Mu'tazilah lagi Atau orang-orang yang dalam aliran-aliran Aliran kalam itu Jadi memanfaatkan satu ungkapan yang disandarkan kepada Kepada uh, Ali bin, bin Abi Talib Yang tadi itu saya tidak tahu Tidak pula bisa memastikan apakah benar datang dari Ali atau tidak Perlu untuk diteliti namun ada penjelasannya oleh para ulama. Allah sunyi dari enam jiha. Kalau dikatakan sunyi dari enam jiha, yang dimaksud jiha adalah makhluk, maka itu betul. Karena Allah mubain anil khalki, terpisah dari dari makhluk. Tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas dalam artian atasnya posisi makhluk, maka bisa betul secara zat. Tapi kalau atas dalam artian secara umum nabi yang 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 mengaku keimanan seorang budak perempuan ketika ditanya aina allah dibilang allah fis sama. As sama itu asumu Sumu itu sesuatu yang tinggi <kuh> alu. Al Apa saja kalau dia tinggi maka sama maka disebut dengan sama dalam dalam bahasa. Sehingga ketika ketika demaatan mengatakan sama dan Nabi membenarkan, maka maksudnya itu berada pada ketinggiannya Allah itu kahirun fauqa fauqa ibadi berkuasa fauqa ibadi di atas hambanya. Bukankah itu bentuk dari kata-kata yang artinya di atas? Oh itu fauqoh itu bukan tempat itu. Tetapi bukan makan. Tapi makan. Nah usah. Bukan menunjukkan tempat. Tapi menunjukkan kedudukan. Bahwa Allah itu kedudukannya tinggi daripada makhluk. Kalau sekedar diartikan kedudukan. Ini ungkapan ini. Ungkapan yang tidak ada artinya. Karena kedudukan Allah sudah pasti. Ada orang menganggap Allah lebih rendah dari makhluk. Tidak ada. Kalau soal kedudukan, jangan bandingkan pula Allah dan makhluk. Itu sama dengan membandingkan pedang dengan dengan tongkat. Kita menghina menghina pedang sebenarnya. Kalau kita katakan ini pedangnya lebih tajam dari tongkat nih ha. Kita sedang menghina pedang ini nih. Berarti pedang ini tidak tajam nih ya kan? Kalau dikatakan namanya wali kota itu lebih terhormat dari tukang sapu. Mungkin dikatakan seperti itu. Maka ungkapan seperti itu, ungkapan yang tidak ada artinya. Maka fauqa di situ bukan makanah, tapi makan. Bukan kedudukan, tapi tempat. Karena tidak mungkin Allah dibanding-bandingkan kedudukannya dengan makhluk. Karena Allah sudah pasti tetapi yang ingin didudukkan bahwa Allah tinggi berada di atas makhluknya. Itu baru menjadi satu kemuliaan. Kita memberikan kemuliaan kepada Allah karena memang dia tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Nah, kalau mau dimaknai seperti itu, maka bisa bisa benar. Tetapi ya perlu untuk dipastikan apakah itu ungkapan Ali bin Abi Thalib karena banyak hal-hal yang disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib ternyata datang dari orang-orang Syiah. Orang Syiah kan sok-sok mencintai Ali dia. Sok-sok mencintai Ahlul Bait. Padahal dia membenci istri Rasul. Mereka benci sama Aisyah umul Mukminin. Kalau mencinta cinta Ahlul Bait bukan bukan Kak Aisyah adalah istri Istri Rasul ahlul bait kenapa tidak ikut mereka cintai. Nah jadi banyak yang disandarkan kepada Ali yang ternyata sumbernya adalah berasal dari orang-orang orang-orang si Tapi yang tadi walau alam setidak tidak mengatakan iya atau tidak perlu untuk di perlu untuk diteliti. Tapi yang yang uh, Allahu mawjudun bila makan itu sudah ada di antara usah-usaha kita yang mencoba meneliti betul ternyata itu tidak ada sanatnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib. wallahu alam Baik sekiranya kita cukupkan sampai di sini insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga majelis ini mampu mengokohkan keyakinan kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berani-berani untuk mencari jalan kehidupan selain yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selamat dunia dan akhirat amin amin ya rabbal alamin subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh